Setelah itu, ada warga dari pihak keluarga melaporkan bahwa ada satu pendaki yang hilang di jalur Gunung Cikuray. Tetapi itu juga kejadian udah 1 bulan lewati. Oke, berarti pihak warga sekitar baru udah mendapatkan berita, udah Setelah 1 bulan. 1 bulan setelah hilang, Kang. Iya. Oke, iya. Nah, di jarak 15 menit ke tim regunya, Reni itu mengalami dehidrasi, Pak. Dehidrasi, minta minum. Nah, inisiatif Asep ngambil ke rombongan yang kedua. Nah, ngambil ke rombongan yang dua, entah beberapa menit si Asep berjalan, 15 menit. Kronologi si Asep berbicara 15 menit, Reni itu teriak minta tolong, Pak. Nah, akhirnya malam-malam titik di situ, berdoa di situ, meditasi di situ, akhirnya Reni ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. 14 tahun yang lalu ada seorang pendaki perempuan yang hilang sampai saat ini masih belum diketemukan. Nah, pada malam kali ini gue berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat terjun langsung dalam proses pencarian almarhumah Reni Komarasari. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Bebe. Selamat malam. Apa kabar nih, Kang? Baik, ketemu lagi kita nih, Kang. Ketemu nih. Lagi. Alhamdulillah. Sehat, Kang, ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Dari mana, Kang? Dari pos pendakian Gunung Cikuray, Pia Pemancar. Oke, itu di Garut, Kang, ya? Garut lah. Waduh, mantep Garut. Nih, Garut. Garut terkenal akan dodol, ya, Kang? Dodol, sama dodol Garut, ya? Kambing. Oh, sama Mbe, ya? Domba, domba Garut. Domba Garut, ya? Iya. Oke, nih, Kang. Malam ini kita mau menceritakan sebuah peristiwa yang memilukan ya di dunia pendakian, Kang, ya. Iya, ini cerita di tahun 2009 nih, Kang, ya. 2009. Oke. Nah, pendaki perempuan bernama Reni Komalasari yang hilang sampai saat ini masih belum diketemukan nih, Kang. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua, kita doakan terlebih dahulu nih. Semoga almarhumah Reni Komalasari ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan ketabahan serta diberi kesabaran. Jangan lupa juga nih, di-subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa juga di-follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai putaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Kang Bebe pada malam kali ini, bisa juga nih langsung di DM di Instagram besok pagi yang ada di sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu belum ada sama sekali kegiatan aktivitas pecinta alam, kayak pendaki lah. Paling waktu itu hanya kegiatan warga lokal yang suka camping gitu, Kang, ya? Ya, seperti itulah, camping, bertapa. Oh,
tawasul. Iya, iya. Tawasul di Tadabur alam lah ya. Di jalur pendakian Gunung Cikuray Pia Pemancar. Oh, berarti pada tahun 2009 ini Gunung Cikuray Pia Pemancar belum resmi, Kang, dibuka. Belum ya? Belum resmi, belum. Okay. Belum sama sekali, belum ada aktivitas pendakian. Oke. Okay. Nah, setelah itu ada warga dari pihak keluarga melaporkan bahwa ada satu pendaki yang hilang di jalur Gunung Cikuray. Tetapi itu juga kejadian udah 1 bulan lewati. Oke, berarti pihak warga sekitar baru udah mendapatkan berita setelah 1 bulan. 1 bulan setelah hilang, Kang? Iya. Oke, iya, 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 iya. Baru melaporkan kejadian bahwa anak saya perempuan yang bernama Reni Komalasari hilang di jalur Gunung Cikuray via Pemancar. Okay. Gitu. Nah, kita cek lagi, koreksi lagi, gali lagi sama tim beliau, sama orang tua lah korban, kita gali kronologinya seperti apa, kayak gimana. Akhirnya kita menemukan titik penerangan, benar-benar si Reni Komalasari dinyatakan A1 sama tim SAR gabungan. Jadi mulai pencarian dilakukan selama 7 hari. SOP-nya SAR ya? Iya, SOP SAR 7 hari. Nah, awal mula Reni Lang itu diceritakan. Jadi si Reni itu berrombongan ber6 orang melakukan aktivitas pendakian Gunung Cikuray. Orang yang pertama melakukan aktivitas Gunung Cikuray sebelum orang-orang lokal. Oke, iya, iya, iya. Dia bukan lewat jalur Pemancar, Pak. Tetapi dia naik jalur Cikajang. Dan jalur Cikajang itu aktivitasnya bukan aktivitas pendakian, tetapi aktivitas jalur buat warga lokal nyari burung. Oh, iya, buat berburu. Berburu burung. Nah, langsung nih ke cerita Reni. Reni berangkat dari Jakarta itu ber6. Nah, pada waktu itu si Reni itu ditinggalkan di rumah sendiri. Nah, si pacarnya itu yang ngajaknya, pacarnya si Asep. Si Asep ngajak ke Reni, ngajak muncak ke Gunung Cikuray. Tapi Reni gak diizinin sama orang tua Reni Komalasari. Oke, berarti awalnya pacarnya yang ngajak ya, Kak? Iya, pacarnya. Terus gak dibolehin sama orang tua. Iya, sama orang tuanya. Oke, iya, iya. Nah, setelah itu si Asep dan 5 orang timnya berangkat ke jalur Cikajang. Berangkat ke jalur Cikajang, terus melakukan sampai di base camp, si Asep itu istirahatlah seperti biasa, ketemu warga, nanya, kan warga aneh, kaget, mau kemana, soalnya Cikuray gini, belum ada yang naik. Okay. Gitu. Akhirnya ya warga percaya sama rombongan yang 5 itu, akhirnya dinaiklah jalur Cikajang. Setelah itu, pas pertengahan perjalanan, almarhum Reni itu nyusul, Pak. Jadi awal mula Reni, kata orang tuanya itu, awal mula Reni bisa keluar dan sampai ke base camp Cikajang itu, dia keluar lewat jendela kamarnya, Pak. Ini pengakuan dari orang tuanya, Kang? Iya. Oke. Dan hanya meninggalkan handphone di rumah. Sedangkan Reni keluar terus jalan itu hanya andelin pas berangkat, kan nih dia nanya dulu ke si Asepnya, berangkat kemana, jalan mana. Oke, informasi lah kan ya. Informasi. Yeah. Dia akhirnya ngikutin informasi si Asep. Nah, sesudah Reni berangkat dengan posisi keadaan
sakit lah. Dia sakit. Masih benar-benar belum stabil kondisi badannya waktu itu. Benar-benar kata orang tuanya itu posisi kalau dibilang pucat masih drop lah. Kondisi badannya masih drop. Nah, Reni itu berangkat menuju Garut. Sedangkan si lima rombongannya yang si Asep itu udah di pertengahan jalur. Oh, berarti si almarhumah ini nyusul ya, Kang? Iya, nyusul, Pak. Nyusul. Baru tahu nih saya nih, Kang nih. Nyusul. Nah, sesudah itu nyampe Reni nyampe di jalur pos Cikajang, si Asep kayaknya nyampe di area puncak utama lah, puncak Cikuray. Akhirnya Reni itu dipertemukan sama RT setempat untuk diminta keterangan. Soalnya posisinya keterangannya gini, Pak. Dia disebut mau mendaki, ya seperti peralatan pendakiannya itu nggak ada. Hanya sebatas bawa tas kecil. Nah, akhirnya dengan posisi Reni seperti itu, posisi kelihatan dari muka drop, pucat, sakit lah kasarnya ya, sakit. Akhirnya warga setempat, RT setempat, inisiatif untuk menahan, melakukan aktivitas buat Reni untuk melanjutkan nyusul teman-temannya. Oh, ditahan Kang ya? Ditahan warga, yeah. RT. Nggak boleh naik lah karena keadaannya kurang sehat lah gitu ya. Nah, sempat RT berbicara langsung ke almarhum, besok aja naiknya Bapak anterin sampai puncak, sampai ketemu sama teman-temannya. Nah, udah gitu setelah besok pagi subuh Reni itu diantar menuju jalur pendakian Cikajang. Sampailah puncak. Nah, dengan keadaan posisi udah mulai drop, Pak. Drop. Warga Cikajang juga, warga lokal yang nganterin Reni udah maksa buat Reni gak usah naik katanya. Gak usah diterusin lah. Gak usah diterusin untuk pendakian. Besok aja. Atau nunggu temennya turun. Tapi keke. Akhirnya ketemu dia sampai puncak dengan posisi seperti itu. Nah, warga setempat ngarahin buat turun ke area yang terdekat sama area warga. Iyalah, hanya jalur pemancar, Pak, yang paling deket ke daerah pemukiman. Ya, yang disebut tower itu kan banyak akses manusia tuh di itu, iya. Banyak yang lulalang lah, seperti yang orang yang menyabit rumput, yang berkebun di perkebunan. Itu lebih banyak dari pemancar, Kang ya? Iya, pemancar. Nah, akhirnya warga si Pak RT itu nganterin sampai situ, dan Pak RT turun lagi, menyarankan turun ke pemancar kan? Turun ke pemancar. Nah, pas di kejadian pas mulai dinyatakan A1-nya dari area pos 7 menuju pos 6. Berarti pas sampai puncak ini Reni sempat ketemu sama teman-temannya, Kang? Sempat, bukan sempat ketemu. Emang udah ketemu berarti ya? Sudah sampai ketemu, Pak. Itu berbincang-bincang juga. Udah. Setelah itu Pak RT turun tuh ya. Nah, Pak RT turun langsung, turun timnya langsung turun ke jalur pemancar. Oh iya iya iya. Rombongannya langsung turun ke jalur pemancar. Nah, udah gitu di pos 7 ke 6. Nah, karena perbekalan air yang sangat minim, waktu itu si Asep ngarahin timnya dibagi 2 tim. Jadi yang 6 orang itu dibagi 2, Pak. Yang pertama duluan, si duanya pertengahan, si Asep sama Reni paling akhir. Nah, di jarak 15 menit ke tim regunya, Reni itu mengalami dehidrasi, Pak. Dehidrasi, minta minum. Nah, inisiatif Asep ngambil ke rombongan yang kedua. Nah, ngambil ke rombongan yang dua, entah beberapa menit si Asep berjalan 15 menit,
kronologis Asep berbicara 15 menit, Reni itu teriak minta tolong Pak. Nah, tolong. Terus timnya langsung panik, kaget, langsung lari semua ke titik awal Reni teriak minta tolong. Naik tuh semuanya timnya ke atas. Naik ke atas timnya. Udah gitu. Ya karena udah dicari-cari gak ada. Akhirnya timnya turun semua Pak. Berarti terakhir kali ngedengar suara, suara minta tolong gitu kan? Iya. Setelah itu udah gak ada? Udah gak ada. Tolong. Padahal itu estimasi sama Asep jaraknya 5 menit Pak. Iya, belum begitu jauh kan? Iya, belum begitu jauh. Karena saking belum ada orang yang jajal di jalur itu, Pak. Masih dibilang asri mah asri lah. Iya. Masih dibilang hutan belantara waktu itu, Pak. Di jalur Cikuray Pia Pemancar. Akhirnya turun ke Pemancar tanpa laporan ke warga setempat. Nah, turun laporan. Nah, dari situlah 1 bulan tim Pemancar, tim Muspika Cikuray, pihak Polsek, Polres, Basarnas, BPBD mendapatkan info kejadian bahwa Reni hilang di Gunung Cikuray. Berarti mendapatkan kabarnya udah sebulan kemudian? Sebulan kemudian. Lama banget itu kejadian. Dan sesudah itu baru mulai diturunkan para relawan, para SAR untuk melakukan pencarian Reni. Hampir 1.500 orang di jalur Cikuray. Itu buat menyisir tuh, Kang. Sampai kayak kota lah untuk nyisir di mana titik Reni dikronologikan benar-benar A1 atau hilang. Tempat terakhir dia itu di mana? Iya. Sampai ujung Cikuray yang belum disinggahi orang dilewati, disusur, nggak ada sama sekali. Nah, bahkan orang tua tersebut sudah merelakan kepergian almarhum, cuman kalau benar-benar hilang di gunung, misalkan hilang di gunung atau minta nggak kebawa badannya juga lah kasarnya apa ya, mayatnya gitu ya, mayatnya minta baju kayak sobekan baju buat kenang-kenangan ya. Iya. Ini mah nihil Pak, nol banget tim yang menemukan jejak atau ini di Cikuray. Kalau misalkan orang nyasar Pak kan ketahuan nih dari segi pohon kayak ya kayak patah lah. Iya, ranting-ranting patah itu kan. Ya. Patah atau iya. Bekas kaki turun lah kelihatan kan karena jalur Cikuray itu jalur tanah merah kelihatan kan kalau licin. Iya. Kalau misalkan ada bekas yang jalan gitu ya, tepakannya ya. Ini mah sama sekali nol. Sama sekali nol. Nah, mulai dari situ terus gali sampai titik Reni benar-benar udah dipastiin wafat lah di Gunung Cikuray. Hari pertama itu dimulai melakukan kegiatan pencarian Pak. Dimulai kegiatan hari pertama itu pencarian. Pencarian itu hampir 1.500 relawan ya, Kak? Relawan diturunkan untuk dibagi-bagi jalur Pak. Kita misalkan fokus di jalur ini nih, sisir jalur ini sampai air sisi tebing air terjun curug lah kalau di Garut mah curug, 7 curug itu kita hampiri Pak, kita telusuri, kita jajal, nggak ada sama sekali. Gak ada jejak, gak ada tapak, nihil. Mungkin peribahasa kasarnya kayak gini ya Kang ya,
itu gunung udah diubek-ubek kali ya, iya, tapi gak ketemu gitu. Nah, hari kedua masih penasaran. Ubek lagi daerah situ, ubek lagi, nihil. Hari ketiga, namanya cewek kan, kalau misalkan bener-bener jatuh atau kabur, otomatis cewek gak bakalan jauh lah. Mm-hmm. Kita bahkan pernah buat strategi sistem pencarian segitiga, Pak. Segitiga? Iya. Yeah. Jadi tim dibagi buat tetap aja nihil. Sampai hari terakhir pencarian 7 hari obsar ditutup. Belum ada jejak sama sekali almarhum. Nah, setelah itu keluarga korban, ya namanya orang tua apa ya, mm-hmm, baik tidak baik, anak, sayanglah anak, mm-hmm, makanya pasti. Ya buat teman-teman nih, mumpung masih ada orang tua, sayangilah orang tua, sejelek apapun orang tua kita, segimana orang tua kita, hormati, patuhi, karena apa? Orang tua kita sebagai orang rumah kita harus kita jaga, kita doakan supaya sehat selalu buat melindungi kita. Mm-hmm. Nah, setelah itu dilakukan lanjutan pencarian, Pak, karena masih rasa penasaran. akhirnya warga lokal di kampung apa? Dukun lah, mm-hmm, yang ditanya kuncen-kuncen ditanya gini. Akhirnya tim menurunkan tim SAR sama relawan, semuanya harus dikosongkan untuk jalur pencarian, Pak. Jadi 1.500 SAR gabungan diturunin, Pak, mm-hmm, dikosongkan. Waktu itu diturunkan. Nah, naiklah 7 orang, Pak, dari Garut asli sesepuh Cikuray, mm-hmm, untuk pencarian Reni tanpa bawa peralatan apa-apa. Ini dari segi metode gaibnya, Kang? Iya, okay. Karena aturannya seperti itu, Pak, dari kayaknya bisikan ke leluhur yang pertama, mm-hmm, harus ada 7 orang yang benar-benar yang mampulah, mm-hmm, main di dunia lain. Akhirnya naik 7 orang sesepuh dan melanjutkan ke arahan ke Curug Pos 3 yang kisaran 200 meter di jalur Gunung Cikuray via pemancar. Ketinggiannya, Pak, Curug Pos 3 pertengahan Pos 3 sama Kira Jangot. Kalau Kira Jangot itu pos 6. Nah, akhirnya malam-malam titik di situ, berdoa di situ, meditasi di situ, akhirnya Reni ada, Pak. Reni ada di satu perkampungan, kayak perkampungan lah, kerajaan lah. Disebut kerajaan, emang sesepuh-sesepuh ngomongnya ya lagi tidur di gubuk. Oke. Lagi tidur di gubuk katanya, terus sesepuhnya ngajak balik. Akhirnya Reni mengatakan gak mau balik. Saya sudah di sini. Ini cucu saya, ini anak saya. Gitu. Boleh bawa balik. Ya. Tapi harus ada syaratnya, Kang. Syaratnya lebih berat. Untuk syarat, ya ada syaratnya. Nah, akhirnya terus paksa Reni tetap di situ, Pak. Gak mau balik. Mungkin ya udah dibawa di alamnya mereka lah ya. Nenek-nenek moyang Cikuray lah. Iya. Ya. Terus bawa turun, ya langsung lah 7 orang itu turun.
ke pemancar, ngasih informasi lagi bahwa gini. Akhirnya si ibunya tetap dong, namanya orang tua pak, masih penasaran, terus melakukan sampai akhir bulan pak pencarian. Akhirnya pas udah sebulan full kita melakukan aktivitas pencarian Obsar Reni Komalasari, Reni itu benar-benar dinyatakan fix A1 untuk Reni yang terakhir di jalur pendakian Gunung Cikuray. 1 bulan pak pencarian dengan peserta relawan tim SAR 1.500. Hanya nyari satu orang pak, 1.500. 1.500 orang buat nyari satu orang. Iya. Tapi nggak ketemu juga ya. Nggak ketemu. Usut punya usut ternyata ya udah pindah dimensi kan. Iya. Karena emang dari awal kejadian juga nggak ada kayak berkas-berkasnya gitu kan, kayak baju tersisir apa jejak-jejaknya gitu nggak ada kan ya? Iya, nggak ada sama sekali jejak baju atau robekan baju, robekan atau celana, atau kalau misalkan kasarnya orang ini dibunuh pasti tetesan darah harus ada. Iya. Terus dikuburnya harus ada jejak, sedangkan waktu itu ada yang ngebawa anjing-anjing pelacak lah, gitu. Pelacak untuk melakukan pencarian. Tetap aja hasilnya nihil ya. Nihil, pak. Pihak keluarga udah ridho mengikhlaskan untuk kepergian almarhum. Ya buat teman-teman nih yang merasa punya iman, ayo mari kita sama-sama lah yang lagi di Cikuray atau mau mendaki Cikuray sambil adaptasi diri sendiri, sambil ngedoain lah supaya beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada ya kan, dimanapun ya? Anda berada. Iya benar banget. Nah jangan lupa kalau teman-teman naik Gunung Cikuray ya, jangan lupa doain, kirim Fatihah lah ya. Al-Fatihah. Oke nih Kang, berarti kan setelah itu kan pencarian ditutup tuh Kang? Ditutup. Itu hampir 1 bulan? Kan? 1 bulan. Oh, cukup lama juga Kang ya. Nah, tadi yang menurut gua, mungkin gua kesalah denger apa emang bener nih Kang ceritanya? Jadi setelah sekian bulan baru mulai pencarian Kang? Mulai pencarian, iya 1 bulan. Misalkan hari ini hilang, nah. Bulan besoknya baru dinyatakan hilang gitu. Iya, mulai pencarian lah gitu. Soalnya ini laporannya pak, laporan si keluarganya 1 bulan. Oh. Aturan kan kalau yang salahnya sih, yang kalau dibilang orang pinter mah si Asepnya. Aturan kalau benar sayang orangnya, kasarnya sayang jasadnya atau apanya, harus pas kejadian kronologi orang harus benar-benar dilaporkan kan. Iya. Melaporkan atau. Biar cepet-cepet. Responnya, respon, respon. Ini mah seakan-akan Asep senyap juga pak. Kayak mungkin kayak takut mungkin Kang. Iya kayak takut. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagich@gmail.com. Nah berarti itu kan Kang Bebe sempat terjun langsung tuh yang ikut pencarian Kang ya? Terjun langsung dari pertama sampai hari-hari terakhir pak ikut pencarian. Oke. Cikuray. Nah kalau boleh tahu nih Kang, dalam proses pencarian almarhumah ini ya, ada sempat nggak ada kendala-kendala atau menemui sosok yang ini kah, yang itu kah gitu? Kalau dari sosok banyak sih yang kita temukan, soalnya istilahnya masih asri waktu itu, belum pernah dijajal sama orang, mungkin ngerasa terganggu lah. Tempatnya mereka ya, iya, kita mereka ngerasa terganggu, bisikan kayak suara-suara, merasa ada. Berarti ada aja kejanggalan-kejanggalan. Ada kadang-kadang pas dipantau nih di kegiatan, posisi mau hujan nih. Hujan. Padahal mah di bawah mah nggak apa-apa. Oh.
Tapi pas di lingkungan pencarian, posisi suasananya itu langsung gelap, Pak. Padahal jam 2 siang sore itu masih kelihatan terang lah matahari. Iya. Ini mah udah gelap berarti gelap banget. Seolah-olah kayak maghrib berarti ya. Udah seolah-olah kita nyuruh berhenti di itu. Iya. Berarti ada aja kejanggalan. Banyak ya. Kalau banyak kejanggalan. Ya, Kang, ya? Kejanggalan. Mungkin kan itu kan dari Akang yang sendiri ngalamin ya, mungkin dari pihak-pihak relawan lain mungkin ada lagi ceritanya, Kang, ya. Iya, kalau di ini mah pasti banyak lah kalau diceritain mah. Gua agak sedikit penasaran nih sama syarat-syarat tentang 7 orang yang sempat menyusul ya, dan mencari nih. Iya. Itu bisa dikasih tahu enggak apa syaratnya, Kang, itu kan? Kalau syarat-syaratnya orang Sunda mah mengatakan punya ilmu lah, ilmu, punya ilmu batin, punya ilmu diri lah, punya ilmu itu aja. Yang 7 orang itu. Oke, dan itu kan mereka itu kan naik sendiri tuh ya, dalam posisi, dalam masih proses pencarian ya, Kang, yang 1.500 relawan itu kan masih ada di atas tuh. Nah, setelah 7 enggak, orang. Pak, posisi yang 1.500 itu udah mulai diturunkan. Diturunkan semua tuh berarti. Jadi, ya. Jadi yang naik hanya 7 orang. Di 7 orang. Berarti kan kalau kayak gitu kan ada kayak wangsit atau dari sesepuh sekitar yang mengatakan kalau emang pengen mencari di dunia gaibnya, kalau yang banyak-banyak orang ini suruh turun dulu gitu. Iya, kalau kata orang Sunda mah kasarnya ilapat. Ilapat itu. Kalau di Indonesia kan petunjuk. Oh iya, petunjuk ya. Petunjuk ya, harus 7 petunjuk. Orang yang naik supaya kasarnya lebih fokus lah gitu lah ya. Kasarnya itu mah dapat keambil ya, syukur. Syukur itu. Ya nggak dapat ya nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu gitu, Kang, ya. Gambaran si almarhum posisinya ada di mana. Seperti itu. Berarti kan sempat yang para tetua atau kuncen ini, yang 7 orang ini sempat naik itu kan, berarti kan udah tahu nih letak lokasi di mana, Kang, ya? Udah tahu. Dengan syarat emang dari almarhumahnya ini emang yang gak mau pulang gitu, Kang. Iya. Oke nih, Kang Bebe, kan selama ini kan stay di base camp ya, Kang, ya? Iya. Nah, ada cerita-cerita gak sih, Kang, tentang pendaki-pendaki yang sempat bertemu almarhumah atau ditolong lah gitu nih? Soalnya kan dari beberapa video besok pagi tuh ada yang bercerita tentang Gunung Cikuray dan sempat bertemu dengan almarhumah ini nih, dan sempat ditolong juga nih, Kang. Nah, kalau kayak gitu, menurut Kang itu gimana sih, Kang? Apa ada lain nih selain narasumber besok pagi yang menceritakan itu, atau dari pendaki-pendaki yang sempat laporan ke Akang itu bahwa saja almarhumah ini sempat bertemu di pos mana gitu, Kang? Kalau pelajaran penglihatan Akang dari Akang pribadi, Reni itu kadang-kadang nongkrong, kalau istilah orang gaul zaman sekarang, Pak, ya, nongkrong di area pos 3, Pak. Oke. Nongkrongnya, ya hadirnya di area pos 3, Pak. Oh, di area pos 3. Yang batu, disebut batu Aisan, Pak. Batu Aisan. Batu Aisan yang ditahan sama akar pohon, Pak. Batu Aisan situ, nongkrongnya di situ. Pernah ada pendaki ketemu silaturahmi bareng, ditanyain bukan pendaki. Pas ya maksudnya bukan pendaki ini, pas ngelihat jabatan tangan, pas 5 menit ngelihat nengok lagi udah posisi udah hilang. Oke, berarti sering nampakin gitu, Kang, ya. Sekali gitu ya. Sekali-kali Reni datang silaturahmi buat kita, untuk ngedamping kita. Kadang-kadang misalkan ada pendaki lain kasarnya mau didatengin, mau diganggu makhluk halus lah, makhluk jahat, alhamdulillahnya beliau suka nge-backup atau ngejaga para pendaki, Pak. Pernah. Karena ada beberapa cerita juga, Kang, kayak gitu, gue sempat dengar dari temen gue sendiri yang sempat ditolongin juga sama almarhum ini, Kang. Iya. Ditolongin dalam artian dikasih jalur yang benar gitu. Ketika dia tersesat, kasih tahu nih jalur yang ini gitu. Sempat almarhum itu masuk ke tubuh seseorang untuk melindungi si pendaki tersebut, Pak. Sampai backupan dari sesepuh almarhum itu dimasukin ke arwah si pendaki, Pak.
Sampai 50, Pak. Kebayang nggak? 50 makhluk gaib. Yang masuk ke tubuh seorang itu? Masuk ke tubuh seseorang. Aduh. Kebayang lemesnya nggak? Pasti kalau itu. Kebayang. Kalau nggak kuat-kuat bisa lewat itu, kan? Iya. Kebayang lemesnya, kebayang apanya. Alhamdulillah, itu juga untuk ngelindungi teman kita. Makanya, sampai detik ini, sampai saat ini, almarhum tetap standby ngejaga aktivitas jalur pendakian. Oke. Tapi walau alam ya, posisinya mah dimana-dimana mah. Iya, cuma lebih sering terlihat di pos 3 ya, kan? Iya, sering terlihat di pos 3. Karena apa? Di pos 3 itulah tempatnya kerajaan-kerajaan makhluk halus lah. Di Gunung Cikuray? Di Gunung Cikuray. Oh iya, iya. Nah, berpaham ya kamu. Iya. Nah, berarti ada sisi baiknya juga ya tentang dari mungkin jin korin ya, mungkin korinnya ya, korinnya almarhum ini masih stay di sana, Kang ya, buat ngejaga teman-teman yang pada mau naik gunung di sana gitu, Kang, pastinya. Seperti itu. Karena dibilang ya satu kerajaan-kerajaan, Pak. Oh, soalnya lingkup lautnya makhluk goib itu di situ, Pak. Di pos 3. Iya. Tapi dari segi orang-orang base camp ya, Kang ya, atau ranger-ranger sekitar nih, yang kan kalau mau naik gunung itu kan sempat di briefingin tuh, tim-timnya ya, sempat dikasih saran nggak kalau bisa jangan buka tenda di pos 3 gitu? Kalau sering sih, oke. Bahkan sering-sering ngelakuin seperti itu, Pak. Briefing, seperti briefing, mohon untuk tidak camp di pos 3. Pasti yang sudah masuk ke rumah saya pernah di briefing seperti itu. Karena pos 3 itu jalur air, kata kita. Pernah, sering kita mah. Iya. Bukan, alasannya bukan jalur air, Pak. Iya, ya, karena itu ya, Kang ya. Nggak antisipasi ngejaga kenyamanan mereka-mereka. Iya, benar. Terkecuali kita melakukan aktivitas siang hari nih. Siang hari di jalur Cikuray Pia Pemancar. Ah, ngekem, makan-makan di pos 3 aja. Iya. Dari pos 3 ke 4, 5, 6 itu jarak dekat-dekat. Seperti itu. Iya. Ini berarti buat rehat sebentar aja ya, Kang ya, buat makan siang apa gimana gitu. Iya. Kalau bisa ngekemnya di pos 6 gitu, Kang ya. Hawa bawaannya juga, Pak. Kalau misalkan pendakian malam udah masuki dari bawalah dari Sang Hyang Taraje ke pos 3. Bawaannya udah beda, Pak. Oke. Beda. Yang pernah pasti teman-teman yang pernah ngerasain jalur Cikuray Pia Pemancar. Kalau malam ya. Kalau malam udah lewat pos 3 ada pasti adalah yang ngerasain hawa berbau mistis kasarnya. Udah lewat pos 3 pasti ada teman-teman. Iya, pasti kayak ngerasa gitu, Kang, walaupun enggak ngelihat pasti kayak ngerasa kok beda banget nih hawanya gitu, Kang ya. Iya. Karena di pos 3 ini emang sejarahnya ya. Sejarahnya cukup menarik juga nih, Kang, nih. Iya. Dan itu dipercaya sama warga-warga sekitar mungkin, Kang ya, sampai sekarang nih, Kang. Sampai sekarang itu dipercaya sampai kayak satu kerajaan, Pak. Jadi ketemu makhluk halus, makhluk jahat di pos 3, Pak. Satu perkumpulannya di situ. Oh, itu ada yang jahat, ada yang baik juga tuh, Kang. Iya, kumpulnya di situ. Oke. Nah, dari sekian banyak pendaki ya, Kang, yang sempat stay di rumah Kang Bebe nih, iya, ada yang pernah cerita nggak, Kang, kalau pernah ketemu sama almarhumah atau ditolong atau gimana tuh, Kang? Kalau di udah sering banyak berarti banyak kebanyakan yang cerita banyak Reni itu nolong, lebih banyak nolongnya, iya, Kang, ya? Banyak nolongnya. Banyak yang cerita sampai almarhumah ini kan melakukan pendakian dengan 12 orang temannya nih. Nah, berarti kan tadi Akang ngomong ini cuma 6 orang berarti sama itu almarhumahnya. Kronologi kejadiannya cuma 6 orang, Pak. Oh, awalnya, Kang ya, cuma 6 orang. Karena ya? Pas dan kejadiannya juga almarhumah ini menyusul ya, Kang ya. Iya. Menyusul ya, bukan jalan bareng gitu kan. Bukan. Rombongannya gitu. Nyusul. Jadi tahu orang 6 orang itu, Pak, karena pas satu bulan kejadian kelaporan kan tim SAR juga butuh buat orang
ngelaporin, minta laporan nih kronologisnya. Iya. Ini apanya, itu ya, naik berapa orang apa gimana gitu Kang ya. Akhirnya tim 6 orangnya itu dibawa Pak. Oh, dipanggil semua gitu. Dipanggil semua ke pos pemancar. Oke. Okay. Nah, yang banyak di sisir pertanyaan mah digali pertanyaan hanya si Acep. Yang si Acep itu pacarnya Reni. Si Acep. Itu yang paling sering ditanya. Yang sering ditanya, dijajal bener-bener. Karena yang dua, yang empat orang itu kan posisinya di bawah. Oh iya. Yang ke rombongan, yang dua kedua, di kedua posisi kloter kedua lah di perjalanan itu hanya diminta air minum saja kan. Terus kejadian tahunya udah teriak minta tolong dan gitu. Hilang. Ya? Hilang. Itu pas berarti Asep dan dua rombongan ini dan dua orang ini langsung naik ke atas mungkin Kang ya. Naik ke atas, bergegas naik ke atas, nyari udah langsung. Udah nggak ada tuh Kang. Udah nggak ada. Padahal kan saat itu kalau emang kita berbicara logis ya Kang ya, dalam keadaan almarhumah ini yang sedang drop ya kan, dehidrasi, pasti nggak bisa kemana-mana Kang, nggak bisa jalan kesana kesini ya. Iya. Dengan jarak yang tadi Kang bilang cuma 5 menit, terus udah hilang. Dia 5 menit dia langsung dinyatakan hilang, orang katanya pas dengernya teriak tolong, udah kayak orang ditarik itu Pak katanya. Tolong gitu. Oh, sambil kayak jalan ke bawah angin gitu ya, Kang. Iya. Wah. Ceritanya gitu. Jadi bukan 12 orang kan, banyak kan kita dengar juga ya di media, di media. 12 orang bukan 12 orang, sebenarnya 6 orang, Pak. Dan juga ceritanya juga berbeda, Kang, sama yang di media gitu. Iya. Ternyata di sini almarhum ini menyusul ya, bukan ditinggal ya, Kang ya. Kalau misalkan ditinggal masalah benar-benar pacarnya ditinggal gitu kan. Ini mah emang ke kronologinya kita menyaksikan langsung, mendengarkan langsung dari si Asep Pak. Yang melaporkan kejadian pas kronologi Reni hilangnya itu hilang. Ya berarti ya. Iya. Berarti kan posisinya mungkin rombongan si Asep ini di puncak ya Kang ya. Iya. Dan si Reni ini baru sampai base camp mungkin ya. Karena kan dia posisinya menyusul. Iya. Nah, ada beberapa berita lagi yang mengatakan bahwa saja Ren ini ditinggal dari pos 6, dari pos 7 ke 6. Itu ditinggal katanya. Ada juga berita kayak gitu, Kang. Nah, beritanya masih simpang siur ini nih, yang mana yang bener nih. Makanya secara langsung saya datangkan langsung ya volunteer atau ranger yang cepat mengikuti proses pencarian nih ya. Kang Bebe sendiri makanya udah pengen tahu dan nih kayak gimana sih kronologisnya gitu. Ya, kronologisnya seperti itu. Jadi si survivor dinyatakan A1 atau MD meninggal dunia tanpa jejak ataupun bekas lah tanda-tanda di jalur Cikuray. Iya. Mungkin almarhumah ini abadi ya Kang di Gunung Cikuray Kang. Abadi. Ya Allah, keren. Nah, semoga aja Kang ini mungkin kejadian yang pertama dan terakhir kalinya Kang ya di Gunung Cikuray ya. Semoga enggak ada korban-korban lagi nih yang mengalami hal kayak gini. Iya. Iya, mudah-mudahan. Ya, buat ke teman-teman yang penting, buat teman-teman semua kalau mau naik ke jalur gunung mana aja nih, yang penting pertama prosedur ikut jalur resmi. Iya. Kedua, safety untuk perlengkapan pribadi. Pribadi P3K lah, pribadi. Kedua, tim. Yang pertama kan penyelamatan diri sendiri dulu ya, Pak. Dulu yang safety ya. Baru nanti setelah itu baru teman-teman deh ya. Sekarang mah tim dulu yang ditanyain udah safety belum, sedangkan diri sendiri masih polos ya. Iya, benar. Iya, kebanyakan sekarang seperti itu, Pak ya. Iya. Nah, yang kedua, jangan lupa bisa ngejaga attitude atau etika di gunung, Pak. Seperti etika bahasa, moral. Jangan sampai mentang-mentang ini gunung kita bebas nih teriak atau berbahasa yang kasar, ya. Kasar yang istilahnya nantang nih atau ngegoda yang lain lah. Gitu, Pak. Iya, benar-benar. Yang keempat, ya istilahnya jadilah pendaki yang dapat dicontoh sama orang lain seperti ngejaga sampah gitu Pak, seperti itu. Benar nih. Oke nih Kang.
Kang, satu pertanyaan lagi nih yang dari dulu gue pengen banget bahas nih Kang ya. Okay. Minum dulu Kang. Siap. Haus nih. Dari Garut soalnya Pak. Iya. Minum dulu Kang. Oke, okay, Kang. Satu pertanyaan yang masih simpang siur nih sama sekarang Kang. Akang kan asli Garut ya? Asli Garut. Stay di base camp ya Kang? Iya, yeah, stay di base. Di Pemancar ya? Iya. Yeah. Banyak orang yang mengatakan atau buat-buat dokumentasi video tuh Bagas tentang kan Gunung Cikura itu kan terkenal dengan babinya ya Kang ya? Bagas itu kan artinya babi ganas ya Kang ya? Babi ganas. Kalau nggak salah ya. Yeah. Menurut Akang, Bagas yang asli itu yang mana sih Kang? Saya penasaran nih Kang. Katanya dengar-dengar berita itu Bagas yang asli itu berbeda Kang sama Bagas-Bagas yang sering ngancurin tenda itu, nyerudukin orang gitu Kang. Kalau Bagas yang asli, sebenarnya Bagas di Cikuray itu Pak, Bagas cuma satu. Oh, Bagas cuma satu tuh. Itu Bagas nama panggilan sebagai babi pelindung buat pendaki Pak. Oh, berarti Bagas yang asli ini melindungi pendaki Pak? Iya, melindungi pendaki. Oke. Dia di turun di, kalau istilah kita mah kan turun di waktu sore. Sebenarnya babi itu turunnya di sore Pak. Iya. Adaptasi babi itu mulai kehidupan babi itu sore. Sampai malam tuh. Kan? Sampai malam. Nah, si Bagas itu biasanya ngejaga di jalur-jalur pendakian kayak keliling-keliling gitu Pak. Muter-muter gitu ya. Muter-muter. Bobot Bagas kalau di perkirakanlah 80 kilo Pak. Ciri-cirinya dia berekor putih. Kalau diajak bicara juga Pak, dia seolah-olah kayak ngerti gitu kan? Ngerti Pak, ngasih tanda telinga kayak diutek-utek atau ekor digoyang-goyang Pak. Oh iya. Itu yang asli tuh Kang ya? Iya, yang asli. Iya. Kalau misalkan buat teman-teman nih yang suka, yang takut nih si Bagas, jangan pernah takut. Karena si Bagas gak pernah ngeganggu, terkecuali kecerobohan atau kita kasarnya naro logistik di mana aja Pak. Sembarangan lah. Iya. Karena bisa taruh di depan teras tuh ya. Iya, yang mengundang tamu yaitu. Iya, itu. Kecerobohan kita. Iya, ya karena diri kita sendiri kan. Iya. Misalkan ketemu si Bagas nih udah yang gede pokoknya, usahakan ya nih ya pertama mungkin walaupun Kak dibilang hewan Pak ya. Silaturahmi dulu lah. Iya. Salam-salam lah, nitip-nitip, terus kasih apa kayak orang Sunda mah punten kayak gitu Pak. Undukan kepala kita supaya kasarnya kita itu menghormati alamnya beliau Pak. Iya, emang itu kan tempatnya dia Kang ya. Iya. Berarti yang sering-sering ngeganggu-ganggu pendaki ini bukan Bagas Kang? Bukan Bagas Pak. Itu babi-babi biasa. Babi-babi liar yang lapar karena apa kecerobohan teman-teman kita yang naik berulah Pak. Kayak seperti kebuang sampah. Iya. Bau-bau amis gitu. Bau-bau kan, amis ya? Gitu. Iya, nah, buat teman-teman juga nih nitip dari saya pribadi sebagai relawan di Cikuray. Buat teman-teman yang misalkan ketemu Bagas, banyak tuh Pak kan di media sosial yang naik pohon. Iya, ada juga tuh. Iya. Ya. Diusahakan untuk tidak naik pohon Pak. Itu kan lebih membahayakan lagi Kang. Lebih membahayakan lagi, bukan menyelamatkan diri tapi malah mencelakakan diri. Mencelakakan takutnya jatuh, diri. Terguling. Jangan kasarnya demi konten tapi ujung-ujungnya MD. Iya, benar. Iya, meninggal dunia gara-gara konten tersebut gitu Kak. Karena aktivitas tersebut, karena apa? Ngerinya pohon yang kita panjat kan sedangkan kayak kadang-kadang kita naik pohon kalau dan takut itu walaupun gede tinggi kalau takut ngerasa takut berasa cepet ya Pak. Iya. Pas turun kita kaget. Nah, ngerinya gitu Pak. Pas kita naik bobot pohon enggak seimbang sama beban kita, akhirnya tumbang pohonnya. Tumbang pohonnya kita jatuh dan terguling ke bawah itu. Nah, itu lebih membahayakan Kang ya. Mending kita jalan biasa aja, fokus keselamatan kita ya kalau kasarnya pada aing. Iya. Itu alamnya dia, kita juga punya alam kita. Iya, masing-masing ya kan? Masing-masing lah. Oke. Kita fokus keselamatan, tujuan kita kan bukan untuk ngeganggu atau bikin risih
hewan yang ada di lingkungan setempat. Lingkungan setempat. Iya, benar. Berarti, tapi ada sempat punya foto atau gambar nih, Kang, tentang Bagas yang asli, Kang? Ada. Ada, Kang. Nanti kirim aja, Kang, ya. Iya. Ya, gue penasaran nih, Kang. Dia emang berbeda sama yang babi-babi yang rusak lah tuh ya, yang lain-lainnya apa gitu-gitu. Okay. Paling nitip, ya sekali lagi nitip yang mau ke Cikuray buat logistiknya jangan sampai ditaruh di mana aja. Hmm. Yang penting kalau misalkan masih ngeri takut nih tendanya ditabrak, ya usahakan timnya kalau malam salah satu rombongannya ada yang standby monitor lah. Iya, buat menjaga ya. Ngejaga bergantian lah, Kang. Ganti-gantian lah. Iya. Jangan sampai kita tidur terus kita diseruduk babi. Diseruduk babi. Gitu kan. Ya kalau banyak kan yang sekarang mah kan yang ngedaki gini, yang ngedaki Cikuray apa gini, Pak, nyalahinnya hewan setempat, Pak. Mm-hmm. Kayak si Bagas, wah gara-gara si Bagas nih. Iya, benar. Padahal kalau digali lagi yang salahnya bukan si Bagasnya, pendakinya ya. Akibat ulah teman-teman kita, iya, yang pernah ke Cikuray. Itu. Kalau teman-teman kita yang pernah ke Cikuray sadar akan sampahnya, akan sadar logistiknya, ngebuangnya, tempatnya di mana aja. Safety lah kasarnya, rapi, bersih. Insya Allah babi juga nggak bakalan nyium-nyium atau ngendus-ngendus logistik. Iya. Karena, nah sekarang kan rame Bagas itu akibat banyak yang ya pendaki. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Terus juga habis masak nggak dirapiin lagi. Iya. Kadang-kadang bau amis mengundang itu kan. Sering kita juga, Pak, mana kan kita, mana nih sampahnya. Kadang-kadang sampah mandiri dibuang pas deket pos, saking capeknya. Iya. Yang deket pos bilang ini sampahnya gitu. Sering, Pak. Gitu. Padahal kita ambil juga kan dibuangnya udah di jalur, bukan jalur pendakian, jalur ya di jalur sulit lah buat kita ngambil gitu, iya, kan. Iya, benar. Sekarang gitu, Pak. Jadi buat teman-teman yang Cikuray jangan nyalahin si Bagasnya. Benar. Tapi harus koreksi sama teman-teman pribadi lah. Gimana caranya enggak diusik, enggak diganggu sama si Bagas. Apalagi sampai dijebol tendanya, iya, Kang ya. Kalau kita kasarnya bingung, kita nyalahin tuan rumah kan bingung, Pak. Mm. Itu kalau si Bagas ngomong, iya ini rumah saya, masa saya harus diusir, gitu kan? Kalau kasarnya ya, kalau ngomong si Bagas kan ngeri. Tapi kita harus punya pikiran pribadi gimana supaya si Bagas nggak ganggu kita. Gitu. Oke, Kang, thank you banget nih, udah mau berbagi sebuah pengalaman pencarian ya, sampai tadi sempat juga kita ngomongin bahas masalah Bagas ya, Kang ya. Bagas. Baru tahu, Kang, saya, Kang. Oke nih, Kang, mungkin karena udah waktu udah malam ya, Kang ya, dan dari Garut juga ke Bintaro capek ya, Kang. Capek. Belum banget. Istirahat langsung disuruh cerita ya, Kang. Karena emang udah kontek-kontek kan, schedule-nya udah padat ya, Kang. Alhamdulillah, schedule pemantauan pendakian, Pak. Jadi sibuk nih, buat sibuk ya, Kang, nyempet-nyempetin nih juga. Iya, bener-bener. Thank you banget nih, Kang, udah mau datang nih dari Garut nih, Jawa Barat ya. Thank you banget, Kang. Ya, buat teman-teman yang mau ke Cikuray, jangan sungkan untuk bertanya. Kami di sini hanya ngebantu kalian-kalian dan memantau aktivitas kalian buat nanjak Cikuray supaya pendakian kalian aman, sehat, selamat. Kami tidak mengharapkan imbalan dari teman-teman yang mau naik ke Cikuray. Kami hanya mengharapkan keselamatan, kesehatan kalian. Terima kasih. Jalur Cikuray via Bumacar. Wah, mantep nih. Enggak mengharapkan apa-apa, Kang ya. Tapi iya, kalau ada ya enggak apa-apa ya, Kang ya. Ya, kalau kita enggak ini, Pak. Yang penting silaturahmi buat kedepannya, Pak. Iya, benar juga nih. Oke. Mungkin itu aja nih dari gue, Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.